stasiun, kita lagi sudah melangkah itu harus ada patokan ya. Jadi fasilitasi ini sebetulnya ketua umum itu yang kita ikuti turun door-to-door kalau menghadapi COVID-19. Amanat Pak Jokowi tadi gimana? Menurut Pak Jokowi yang terpenting adalah kita konsolidasi turun ke bawah. Jadi pola yang kita fokus di media sosial dengan elektrikitas ya. Tapi yang utamanya kan kunjungi ke masyarakat. Tudur-tudur ya Bang ya. Iya. Sebagai ketua Pemilu Utara, setiap spot daerah kan masing-masing destinasinya berbeda. Jadi kita tahu apa yang harus jadi di spotnya di Maluku Utara itu yang harus kita pakai untuk kita punya strategi ke depan. Bang. Suara nih targetnya di DPD? Kalau untuk DPD, DPRI kita targetnya 1 kursi. DPR 2 kursi, 7 kursi, dan DPR 4 kursi, 4 kursi. Sebelumnya berapa? Sebelumnya belum ada spotnya dari Maluku Utara ke DPRI. 100% berarti targetnya. Pembukaan dari ini kan yang datang cukup banyak, 432. Gimana Bang melihat tentang pembekalan ini Bang? Aku lihat kader Hanura sangat antusias, sangat berempat. Setelah kita melewati tahapan-tahapan dari simposium dan pada akhirnya kita masuk mencolekan, sangat berempat. Sangat ceramah semua. Mudah-mudahan sukses.